Nah, Sobat Wati, kita udah lapar, jadi kita mau makan dulu sampai ketemu di tempat tujuan kita berikutnya. Nah, Sobat Wati, jadi sebenarnya tujuan pertama kita itu mau ke situ tuh GWK, tapi ternyata di sini tuh masih tutup dan jadi pengunjung belum bisa masuk. Katanya sih sekitar tanggal 4 bulan depan baru bisa buka. Ya udah, kita lanjut aja ke tujuan kita berikutnya. Yuk. Nah, Sobat Wati, jadi sekarang kita udah di jalan, kita siap-siap. Tadi kita udah ke salah satu tujuan kita, ternyata nggak bisa ya. Ternyata kita nggak bisa masuk karena masih ditutup. Jadi kita mau coba di tempat lain dulu. Aku mau nunjukin kalian, ini rute jalannya lumayan ekstrim menurutku. Nah, Sobat Wati, kalau lihat itu di atas sana itu pantai kelihatan dari sini dan ini. Jadi kita di daerah Jimbaran itu, di daerah bukan gunung, tebing ya. Ternyata di daerah bukit-bukit, di tebing-tebing gitu. Dan jalannya ini, dari tadi kita ini jalannya menurun karena kita mau menuju ke bawah. Jadi ini jalannya menurun terus dan tikungannya cukup tajam. Setelah 200 meter, jadi kita tadi itu tinggi banget loh. Ambil pintu keluar ketiga. Turun-turun terus, ini turun. Seram juga, apalagi malam. Jadi kita haus. Sayang? Haus, mau beli minum dulu. Oke, ya. Aku. 10.000 yang lain mahal. Satu kah dua? Satu kah? Gak bisa, bisa cuma ini aja yang ada. Apa? Cuma ada ini aja. Ya elah. Sempetin dong. Jadi Sobat Wati, kita ini kan masuk di kawasan Nusa Dua ya. Kita tadi udah masuk, tapi ternyata untuk kawasan wisatanya atau tempat-tempat atraksinya masih semuanya masih ditutup, belum ada yang dibuka. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini, waktunya diatur lagi. Seperti GWK itu baru dibuka tanggal 4 Desember. Jadi kita cari ke tempat wisata lainnya aja. Ada pecalang. Welcome to Pantai Pandawa. Kita disambut. Membuka kaca mobil. Tiket masuknya berarti kalau 21 itu 10.500. Satu orang, tapi mobilnya nggak bayar ya? Mobilnya berarti nggak bayar, Mbak, ya? Orangnya aja. Berapa kok tiket masuknya? Oh, udah sekalian. Wow, tebingnya dikerok ya. Bima, jangan terlalu lepet sayang, takut ya. Natula, berarti di depan Sadewa. Nah kan, bener kan? Kan dia satu pasang, Natula dan Sadewa. Oh, kembar. Iya.
ya maksudku itu, pokoknya dia selalu berdua Nakula Sadewa. Nah, seperti kita udah nyampe di Pantai Pandawa. Kalian bisa lihat di sini, pantainya bagus banget, tebing-tebing, cuman lumayan agak ngos-ngosan ya, Pak. Untuk naik ke apa ini namanya, poin tadi? Selfie point. Selfie pointnya di sini. Tapi view-nya dong, capeknya hilang. Nah, Sobat Wati, jadi ini namanya Pantai Pandawa. Sebenarnya kalau menurut kita semua pantai di Bali itu kurang lebih sama sih seperti ini. Cuman kalau di Pantai Pandawa ini kalau lebih bagus karena dia lebih bersih, terus bedanya dia itu ada di bawah tebing-tebing. Iya. Nah, jadi di ini di tadi kita masuknya itu kan lihat kan itu udah melewati tebing-tebing. Nah, baru ada masih Pantai Pandawa ini. Sama sih di situ juga yang jualan-jualan di pinggir-pinggirnya juga banyak. Ombaknya besar. Sobat tadi bisa lihat itu tebing-tebingnya tuh. Tapi tebingnya itu dibikin cantik gitu loh, dilihat begini aja tebingnya tuh kayak. Terus di atas ada yang main para layang, guys. Kita mau cobain tapi itu napura. Objek wisatanya sekarang mungkin kita cari yang bukan pantai lagi ya. Oke. Kita cari yang agak beda lagi lah, biar nggak pantai terus. Oke. Karena kita udah ke beberapa pantai, jadi kita pengen sesuatu yang berbeda. Nggak sesuatu yang berbeda sih, banyak orang yang udah datang ke sana dan kita juga pengen lihat tempat itu gitu ya. Kalian lihat nggak sih ada puncak gunung itu, gunungnya tinggi banget itu, aku zoom tuh itu. Aduh, gunung baru, masya Allah, awan lagi kelihatan sayang kalau aku zoom ini. Nah, eh tapi bawah, masya Allah, itu gunungnya dikelilingin awan. Kalau aku di sini sendiri itu bisa ngelihat dengan jelas itu gunung. Tuh, masya Allah, ciptaanmu. Thank you.
Nah Sobat Wati, jadi kita sudah sampai di Pura Besaki, pura terbesar se-Bali. Nah jadi di sini tuh semua umat Hindu bisa datang untuk berdoa di atas. Lihat dong, menakjubkan. Jadi ini juga tadi kita sempat gagal zong dua kali, dua tempat. Tapi nyampe di sini tuh terbayar semuanya, kayak Nah jadi masuk ke sini itu Sobat Wati harus bayar tiketnya, harganya 30.000, tapi itu udah kita berdua udah termasuk 30.000, termasuk biaya parkir dan termasuk pemandu wisatanya. Tapi nanti begitu kalian sampai di sini, nanti kita langsung dipandu. Nah itu ya kita bukan kewajiban ya, bagaimana dari hati kita aja mau memberi seikhlasnya ke pemandu, karena mereka juga membantu menjelaskan dan membantu kita naik ke puncak gunung sampai ke atas sana. 30.000 per orang. Nah, 30.000 per orang. Namanya Pura Besaki. Pura ini didirikan pada abad ke-11, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Wow. Tapi masih dipakai ibadah Pak ya? Ini masih aktif, setiap hari ada orang sembahyang. Oh iya, sembahyang. Ini balik ini gunung kan Pak? Kalau enggak ini ya, cuman sayang berkabut ya. Tadi kelihatan dari jauh. Cuman awannya cepat betul. Syah, tutup. Ya. Cantik. Di sini setiap 1 tahun sekali, tepatnya bulan April. Ya. Galungan Kuningan Pak? Galungan dan Kuningan itu beda. Oh itu beda ya? Galungan dan Kuningan itu kan upacara besar untuk umat Hindu. Oh. Datangnya setiap 6 bulan sekali. Setiap 210 hari sekali. Galungan dan 10 hari setelah Galungan Kuningan. Oh, kalau yang hari besarnya di sini apa, Pak? Di sini setiap 1 tahun sekali namanya upacara Batara Turun Kabeh. Ada selebrasi setiap 1 tahun sekali. Oh, itu khusus Hindu Bali ya berarti? Iya. Oh iya. Wow, aku baru ngintip. Wow. Oh, batas pengunjung ini belok kiri atau belok kanan, Pak ya? Coba sampai sini, nanti kan Bapak bisa lewat di sebelah sana. Nanti saya antar untuk melihat semua. Oh. Oh, hanya sampai sini ya. Iya. Sini, Pak. Dari sini dulu. Pak, ya, permisi, Pak ya. Iya. Wow. Enggak bisa berkata-kata. Wow. Lagi wow. Total ada berapa puranya, banyak Pak ya? Sini kalau mau lihat semua di belakang lagi 10 meter dari sini. Dan kuning melambangkan dari suci. Kalau kepercayaan kami, dan untuk Dewa Wisnu dikasih warna kain hitam, hitam digolongkan untuk warna air. Air untuk Dewa Wisnu, dan yang Dewa Brahma dikasih kain warna merah. Merah itu dari api. Tetapi sama aja ya, maksudnya yang di dalam ini yang disembah tetap Wisnu, Siwa ini, atau lain kalau lagi? Kalau yang ini kan termasuk dari Dewa Brahma Pak. Oh. Kan? Ya. Oh maksudnya berarti dibagi lagi nih masuknya ke drama ya, ke Brahma atau Pak, Wisnu? Sebenarnya Dewa itu seperti matahari. Kan melakukan anak cucu. Itu namanya karma pala itu Pak. Itu namanya ya? Karma pala. Itu. Segala sesuatunya yang kita lakukan akan kita rasakan di kemudian hari. Ya. Kita seperti atau keturunan saya melakukan kita, ya? Kejahatan, saya masih bahagia punya uang banyak, mempalak seseorang, masih kuat. Nanti setelah saya tua, mati, mungkin anak saya, kalau enggak anak saya, mungkin cucu saya yang mendapatkan. Itu sudah pasti. Cepat atau lambat Pak ya, itu pasti Pak ya. Karma pala itu tidak seperti kita makan cabai sekarang. Ini letusan yang zaman dulu Pak. Digali di sebelah timur sana, kalau Gunung Agung meletus, laharnya tidak ke sini. Laharnya di timur, kurang lebih 10 atau 15 kilo dari sini. Selalu ke arah sana Pak ya? Iya, karena di sana sungainya, aliran ini, apa namanya lahar. Seperti ini, yang di dalam ini dari keturunan raja-raja. Oh, yang khusus ini khusus pura untuk keturunan raja ya? Ukirannya itu divine, cantik. Ntar Pak ya. Kita lagi ada di apa namanya? Pura Besaki. Pura Besaki ini pura terbesar di Bali. Takjub. Bapak.
bisa lihat. Hari ini itu jadi kita tadi sudah keliling-keliling di atas dibantu sama pemandu juga, udah dijelasin juga apa-apa itu di atas. Jadi ya apa ya, buat kita mungkin yang beragama lain itu bisa jadi satu wawasan aja buat kita, jadi kita juga tahu tentang banyak filosofi yang positif ternyata di dalamnya. Tinggal kalian ambil buat pemahaman aja sih, buat pemahaman buat diri kita seperti itu, ambil baiknya buang jeleknya. Nah Sobat Tati, sampai di sini dulu perjalanan Bali kita di hari ketiga ini. Jangan lupa subscribe pastinya, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk ikutin media sosial kita lainnya. Linknya ada di bawah ya. See you next time and bye-bye.